Porque tu é minha rocha, minha fortaleza, hein, amor a Deus. Elemento surpresa. Caroço, caralho! Vem, levanta! Tudo da organização. Vou matar, caralho! Não atira, não! Halo guys, kembali lagi bersama saya Stephen di channel Broview. Kali ini saya akan membawakan alur cerita film yang berjudul Criminal Code. Film ini menceritakan usaha kepolisian dalam mengungkap perampokan terbesar yang terjadi di perbatasan Brazil dan Paraguay. Polisi pun melakukan berbagai cara, termasuk menyelidiki jejak sekecil apapun di lokasi kejadian dan melakukan tes DNA terhadapnya. Lantas, seperti apakah kisahnya? Langsung saja, sebelum masuk ke ceritanya seperti biasa, siapkan apa? Ya tentunya kopi dan utbrai untuk menemani kalian dalam menonton alur cerita film ini. Selamat menyaksikan dan celepot! Di awal film, diperlihatkan puluhan anggota kelompok kriminal yang menggunakan kostum dan persenjataan layaknya pasukan khusus melakukan aksi perampokan besar-besaran di dalam gedung penyimpanan uang di wilayah Paraguay yang berbatasan dengan Brazil. Toca um terror na porra. Mereka lumpuhkan petugas keamanan di sana, kemudian meledakkan dindingnya. Film flashback ke hari perampokan. Inilah aktor utama dalam film ini. Dia seorang polisi federal Brazil yang bernama Benicio. Benicio dianggap selalu mangkir dalam tugasnya karena sibuk menyelidiki kematian rekannya 3 bulan lalu yang berkaitan dengan kelompok gangster pimpinan Soles. Dan wanita ini seorang polisi federal juga yang bernama Sulen yang kembali bertugas setelah menyelesaikan cuti melahirkan. Atasannya yang bernama Vladimir menugaskan Sulen untuk menjadi partnernya Benicio. Di malam hari, Benicio mabuk di sebuah bar di Paraguay untuk mengenang kembali rekannya yang sudah tiada yang bernama Santos. Di waktu yang sama, kelompok gangster ini sedang melakukan aksi perampokan di sebuah gedung ProGuard yang menjadi tempat penyimpanan uang di wilayah Paraguay. Tak tanggung-tanggung, salah satu anggota gangster ditugaskan menghalau polisi dengan snipernya. Komplotan penjahat ini sempat salah memilih ruangan karena uangnya berada di lantai atas sesuai dengan pengakuan penjaga bernama Diego yang telah mereka suap. Mereka terpaksa harus meledakkan kembali pintu brankasnya. Aksi perampokan bersenjata ini viral di media sosial. Sulen yang sedang menggendong bayinya ikut mengupdate berita ini. Diego sendiri akhirnya ditembak mati oleh salah satu anggota komplotannya. Hey, tranquilo, ¿qué te pasa? Setelah meledakkan pintunya, mereka langsung meraup puluhan juta dolar yang berada di dalam brankas tersebut. Karena lokasi perampokan ini tidak berada jauh dari perbatasan Paraguay dan Brazil, Benicio dan Sulen memutuskan untuk melakukan patroli. Keesokan paginya, Benicio mengatakan kepada Sulen bahwa perampokan ini ada kaitannya dengan pembobolan penjara 3 bulan lalu yang menewaskan Santos dan 25 napi dinyatakan kabur. Namun Sulen menganggapnya sebagai ocehan yang tidak didasari dengan bukti. Masuk ke wilayah Itaipulandia, mereka berdua melihat puluhan perampok itu baru saja menyeberang menggunakan perahu lengkap dengan persenjataan dan kantong uangnya. Karena tidak mungkin menghadapi mereka, Benicio dan Sulen segera pergi untuk minta bantuan. Sayangnya, mereka kesulitan menghubungi markas karena tidak ada sinyal radio. Saat memasuki jalan tol, tiba-tiba mereka berhadapan dengan 6 mobil kelompok gangster itu. Alhasil, mereka dihujani peluru dan terpaksa harus bergerak mundur. Terlihat dari udara, kelompok ini menyebar ke berbagai arah. Setelah mendapat laporan anak buahnya, kepala polisi federal yang bernama Rossi segera menurunkan seluruh pasukannya. Rossi mendapat lampu hijau dari direktur federal untuk menangani kasus ini langsung dari markasnya. Salah satu mobil perampok menerobos polisi patroli yang berjaga di jalur pelarian mereka. Aksi kejar-kejaran dan baku tembak pun terjadi. Anggota gangster ini memilih untuk melakukan perlawanan hingga mati daripada ditangkap hidup-hidup.
Beberapa pelaku lainnya memilih merampas mobil sipil yang berisi emak-emak yang membawa belanjaan. Tujuan mereka adalah kabur melalui terminal bis. Setelah mendapat laporan, Benicio dan Sulen langsung bergerak ke terminal. Rossi menugaskan anak buahnya yang bernama Yuri sebagai ahli forensik, ditemani rekan barunya yang baru lulus akademi bernama Wilhelm yang kebetulan anak dari seorang senator. Mereka ditugaskan untuk menyelidiki mobil van yang dibajak para pelaku. Tiba di terminal, dua agen federal ini mencegah bis yang akan pergi. Mereka curiga pada seorang pria yang memakai sepatu penuh lumpur. Seluruh penumpang disuruh mengambil tasnya masing-masing. Ternyata, tas milik pria ini berisi banyak sekali uang. Dan inilah sosok pimpinan perampok bernama Soles yang masuk ke dalam kamar mandi terminal untuk menyembunyikan uangnya di dalam tong sampah. Karena ada petugas yang membawanya, Soles memberi isyarat kepada anak buahnya untuk mengambil tas tersebut. Tiba di markas, Benicio dan Sulen menyerahkan tas uangnya kepada Rossi. Sedangkan Yuri dan Guil melakukan olah TKP di tempat polisi menemukan van yang dirampas komplotan penjahat itu. Nampak beberapa senjata laras panjang dan pistol yang mereka temukan. Namun polisi keburu memegangnya tanpa sarung tangan. Bagi Yuri, potongan sosis yang dimakan oleh pelaku menjadi petunjuk tersendiri untuk mengungkap DNA-nya. Pelaku yang ditangkap oleh Sulen menolak buka mulut. Dia mengelak memiliki tas tersebut kecuali tim menemukan sidik jarinya. Pelaku lain yang ditangkap rupanya teridentifikasi sebagai buronan yang kabur dari penjara Foss 3 bulan lalu. Saat Benicio mencegatnya, pria ini melirik kepada Soles yang duduk di ruang tunggu. Dia mengaku dijuluki sebagai Mentex. Benicio meyakinkan Rossi bahwa para pelaku ini adalah mereka yang terlibat dalam pembobolan penjara 3 bulan lalu. Namun Rossi tidak percaya karena belum ada bukti yang konkret. Rossi menunjukkan salah satu pelaku yang ditembak mati bernama Mamate, seorang ketua kelompok gangster di Brazil. Selanjutnya, mereka menginterogasi si botak yang membawa Alkitab. Dia terlihat tenang dan justru bagi Benicio, dia sangat mencurigakan. Dia beralasan sedang mengirim mobil ke seorang pembeli atas perintah seseorang bernama Jair. Dia tidak bisa menghubunginya karena baterai ponselnya mati. Benicio mengambil ponselnya untuk dicas terlebih dulu. Will sempat gogode karena Yuri bisa menyelidiki DNA pelakunya dari sosis tersebut yang ditunjukkan kepada atasannya. Setelah ponselnya diisi daya, ternyata orang yang memberi perintah kepada si botak untuk mengirim mobilnya sulit dihubungi. Karena sudah 12 jam berada dalam tahanan dan tim belum juga menemukan bukti, maka pria botak itu harus mereka bebaskan. Selanjutnya, kita diperkenalkan dengan seorang polisi bernama Moreira yang telah lama menyamar menjadi gangster. Dari salah satu ponselnya, dia melihat daftar pelaku yang telah ditangkap. Benicio terkejut karena ternyata pria botak itu adalah Soles, anggota kelompok gangster yang menjadi buruannya yang dia yakini sebagai pembunuh rekannya Santos. Dan setelah itu, film pun berlanjut ke episode 2. Kisah 3 bulan lalu saat terjadinya pembobolan penjara Foss terungkap. Terlihat beberapa napi sedang bermain bola dan sebagian lagi sedang santuy. Salah satunya si Mentex. Hari itu Santos datang untuk memberikan presentasi kepada para petugas penjara. Puluhan anggota gangster bergerak dengan persenjataan lengkap sekelas militer. Dinding penjara diledakkan. Ratusan napi yang berada di dalam lakukan kerusuhan. Tujuan kelompok ini adalah membebaskan Martello dan Caroco, namun siapapun boleh ikut kabur. Santos dan puluhan petugas penjara berusaha melakukan perlawanan. Namun akhirnya, dia sendiri yang tewas karena terkena timah panas pelaku. Sejak saat itulah, Benicio bertekad untuk menemukan pelaku itu. Rossi dan anak buahnya melakukan rapat khusus penanganan kasus perampokan bersenjata ini. Tak berselang lama, agen Moreira datang. Benicio memberikan gambaran bahwa para pelaku bukan perampok biasa.
Namun mereka tergabung dalam organisasi gangster elit yang memiliki struktur dan perencanaan matang dengan dukungan senjata kelas militer, sokongan dana yang besar, dan otak perencanaannya. Mamute yang mati dan Soles yang berhasil lolos hanyalah alat karena di atasnya ada pimpinan organisasi mereka. Setelah melewati perbatasan Brazil, Soles berhasil kembali ke Paraguay untuk menemui anak buahnya. Soles lalu bertanya kepada Karimbo yang ditugaskan mengambil tas tersebut di kamar mandi. Namun, dia mengaku petugas kebersihan lebih dulu mengambilnya. Tapi Soles tidak percaya begitu saja. Dia ambil senjatanya untuk menembak kaki si Karimbo agar mengatakan yang sebenarnya. Akhirnya, dia mengaku uang tersebut disembunyikan di dalam kuburan pinggiran kota. Tidak ada kata ampun, Soles langsung menghabisinya. Meski mengaku sebagai satu-satunya agen yang menyusup ke dalam kelompok gangster, namun Benicio tidak mau percaya begitu saja. Singkat cerita, tim federal diizinkan datang ke TKP perampokan yang berada di wilayah Paraguay. Tercatat 11 juta dolar yang raib dibawa kabur oleh perampok. Namun pers memberitakan nilainya mencapai 40 juta dolar. Yuri fokus menyelidiki jenazah Diego yang menggunakan jam tangan mewah dan posisinya tidak membungkuk seperti orang ketakutan. Dalam rekaman, terlihat mobil lapis baja sengaja digunakan sebagai tameng saat para pelaku meledakkan dinding. Mobil lapis baja itu sepertinya disengaja diparkir di sana. Karena itu, tim akan minta keterangan dari supirnya. Dan inilah dia si gendut supirnya yang baru bangun dengan beberapa gepok uang di mejanya. Karena ini wilayah Paraguay, Benicio dan Sulen memilih untuk mengawasinya. Selama ini, Benicio memegang rekaman kejadian di dalam penjara itu yang dia dapatkan dari petugas penjara. Sudah ribuan kali dia tonton untuk mengenang sahabatnya itu. Pengejaran dilakukan saat tim melihat supir itu dibawa paksa sebuah mobil. Tim berhasil menghentikan mereka lalu membawa si supir. Rossi hanya mengizinkan Morera sebagai konsultan kasus ini karena statusnya yang sedang mendapatkan skors dari markas pusat. Si supir yang bernama Juarez mengaku dibayar oleh Alvinegro dengan tato di lehernya untuk memarkirkan mobil lapis bajanya dekat tembok. Dia mengaku bertemu dengannya di daerah Wastu. Akhirnya, tim menemukan markas para penjahat itu sebelum melakukan aksinya, yang dipenuhi dengan botol kecap, kaleng larutan, dan beberapa amunisi. Yuri sangat senang karena dia yakin tempat ini penuh dengan sidik jari dan DNA para pelaku. Guil ditugaskan untuk menemani dan membantu tugasnya Yuri. Alvinegro kini tidak bisa lepas dari jeratan hukum karena kesaksian dari Juarez. Yuri langsung bekerja untuk mengumpulkan berbagai benda yang bisa dijadikan bukti dan alat untuk menyelidiki identitas para pelaku. Yuri terkejut karena di tempat ini dia menemukan ribuan butir amunisi. Yuri khawatir komplotan penjahat itu akan kembali datang ke sana untuk mengambilnya. Sebuah mobil yang melintas membuat mereka khawatir. Benicio akhirnya melepaskan kembali Juarez untuk kembali ke Paraguay karena masalah yuridis. Morera mendatangi mantan pengedar narkoboy yang pernah dia selamatkan bernama Raul untuk mendapatkan informasi. Dia menceritakan konflik bermula dari serangan yang dilakukan organisasi terhadap Riyad yang dijuluki Raja Perbatasan. Meskipun sudah dikawal pasukan bersenjata, Riyad mati di berondong senjata mesin saat dalam perjalanan. Sejak saat itulah, perbatasan dikuasai organisasi. Namun, ada sosok lain yang disebut duta besar yang lahir di Brazil tapi besar di Paraguay. Ditampilkan juga seorang pimpinan yang mendekam di dalam penjara. Tapi kekuasaannya di luar tidak pernah reda. Konflik besar sempat terjadi dengan organisasi hingga kedua pihak sepakat damai. Soles datang ke pabrik narkoboy milik Bigot untuk melaporkan masalah perampokannya yang berujung dia hanya mendapatkan 7 juta dolar. Melalui sambungan telepon, Soles disuruh menjelaskan langsung kepada Sheikh. Sheikh mengatakan masalah utamanya dengan duta besar. Dan organisasi mereka hanya punya waktu 3 bulan untuk mengumpulkan 30 juta dolar. Jika mereka gagal, maka kesepakatan damai akan hancur. Morera diam-diam memasang alat pelacak di bawah mobilnya Benicio.
Di samping itu, tim terpaksa membebaskan si Alvin Negro karena tidak cukup bukti. Di waktu yang sama, Yuri dan rekannya dari lab DNA berhasil mengidentifikasi identitas para tersangka dan salah satunya si Alvin Negro. Yang mengejutkan, Soles terbukti dan terlibat dalam pembobolan penjara, sekaligus tersangka utama dalam tewasnya Santos. Dan akhirnya, Benicio kembali menangkap si Alvin sebelum dia kembali lolos. Dan setelah itu, film pun berlanjut ke episode 3. Polisi Federal Brazil terlibat baku tembak dengan kelompok gangster yang akan ditangkap dalam berbagai operasi yang dilakukan sesuai hasil penyelidikan DNA tersangka perampokan uang. Salah satu gangster bernama Roleta bebas berbisnis karena dua polisi federal yang korup melindunginya. Moreira masuk ke ruangan khusus senteksnya Yuri. Dia sempat melihat ponsel Mamute yang sedang diretas kata sandinya namun membutuhkan waktu 13 jam lagi. Belum jelas apa rencana agen yang satu ini, tapi dia gunakan pengingat waktu di ponselnya. Sole minta bantuan Roleta untuk memberinya pekerjaan karena dia harus mendapatkan 27 juta dolar dalam waktu 3 bulan. Eu teria que resolver esse problema. É, mas eu tenho que pagar minhas promessas com os irmãos. Minha palavra contra a sua. Você que sabe. Vou dar uma olhada. Dua polisi federal kembali mendatangi Roleta untuk minta tambahan japrem. Tangannya hampir saja dibor karena Roleta sempat menolak. Roleta pun terpaksa menjanjikan 50 ribu dolar di akhir pekan. Padahal dia sembunyikan satu gepok uangnya di dalam kolor. Dengan bantuan Profesor Asun, tim akhirnya menemukan salah satu tersangka bernama Roleta yang terlibat secara tidak langsung dalam perampokan itu. Masalah Roleta bertambah besar karena malam itu dia kalah banyak dalam bermain judeng. Setelah 13 jam, Moreira menyusup ke dalam lab Sentek untuk memotret salah satu foto di dalam ponselnya Mamute lalu menghapusnya. Moreira menemui Vladimir terkait penyelidikan yang dia lakukan tentang foto Mamute dan seseorang yang mengadukannya. Vladimir terlihat takut dengan apa yang dilakukan Moreira, namun belum terungkap apa maksud sebenarnya. Terungkap bahwa Roleta adalah tersangka utama dalam kasus pencurian uang dalam mobil lapis baja. Dalam aksinya, kelompok Roleta tidak segan-segan untuk menggunakan persenjataan modern dan bahan peledak. Setelah berhasil merampok uangnya, meski tidak direncanakan dan tidak sengaja melihat mobil ProGuard, Roleta langsung beraksi lagi saat itu juga. Dua orang suruhan Sole masuk ke dalam bengkelnya si Roleta. Sulen yang melihat dia membuang kaleng minuman langsung mengambilnya untuk penyelidikan DNA-nya. Rossi tidak mau menangkap Roleta dalam kasus perampokan mobil lapis baja, tapi akan dimanfaatkan untuk mengungkap kasus perampokan ProGuard. Di malam hari, Guil menggantikan tugas Benicio dan Sulen untuk mengawasi bengkelnya Roleta sesuai perintah Rossi. Keesokan paginya, Guil melihat sebuah motor keluar yang diduga sebagai Roleta. Mendapat laporan ini, Sulen langsung menjemput Benicio yang masih tertidur pulas dan belum sempat si benget untuk segera berangkat. Tapi Guil salah karena pemotor itu ternyata bukan Roleta. Karena si Roleta sedang merencanakan perampokan lagi bersama Soles. Di sisi lain, Moreira sedang mengintai di sebuah landasan saat sebuah pesawat kecil sedang menurunkan muatan paket mencurigakan. Benicio dan rekannya melihat Roleta kembali masuk ke bengkelnya. Ternyata, dua polisi korup itu sudah menunggunya. Saat Roleta dibawa, tim langsung membuntuti mereka ke sebuah peternakan. Isso, chefe, é nos limites do jardim. Tá bom, amor. Eu vou. Caralho, é isso, porra. Setelah cukup lama menunggu, mereka putuskan untuk masuk, apalagi setelah mereka melihat ada tim pembersih. Ternyata, Roleta sudah mereka bunuh. Baku tembak pun terjadi dengan dua polisi sipil yang korup itu.
apa, porra? Akibatnya, Sulen terkena tembakan dan harus dilarikan ke rumah sakit. Di pagi harinya, Benicio memberi kabar tertembaknya Sulen kepada suaminya. Rossi mendapatkan informasi dari polisi korup bahwa Roleta bekerja sama dengan Soles. Dan setelah itu, film pun berlanjut ke episode 4. Kala itu, Benicio dan Santos nekat masuk ke dalam sarangnya kelompok gangster. Baku tembak pun terjadi. Karena mereka kewalahan, keduanya berusaha melarikan diri. Santos segera menyelamatkan Benicio yang terkena tembakan. Hingga akhirnya mereka berdua berhasil lolos. Sulen berhasil lolos dari maut meski luka tembaknya belum pulih. Sules dan antek-anteknya menyandra manajer bank dan keluarganya di dalam rumah mereka untuk menjalankan sebuah rencana. Benicio masuk ke bengkelnya Roleta untuk mencari petunjuk rencana yang akan dilakukan Sules. Si pilot memperkenalkan Morera yang menyamar jadi maskara kepada mafia bernama Russo. Morera mengaku bertugas di kemiliteran sebagai ahli senjata untuk bekerja sama dengannya. Si manajer bank mengaku kepada Sules bahwa dia hanya akan mendapatkan total 6 juta dolar dari dua mobil lapis bajanya. Jika Sules menginginkan uang perampokannya di atas 20 juta dolar, dia harus merampok dua bank sekaligus. Bosan menjadi tim forensik, Will ingin sekali terjun ke lapangan untuk menemani Benicio, namun atasannya menolak. Yuri langsung sadar setelah Will mengatakan mesin gerinda yang dia yakini terdapat DNA pelaku lainnya. Benicio dibantu seorang detektif polwan untuk menyelidiki perampokan Roleta kala itu. Morera disuruh bos mafia Jason merakit senjata AK dalam waktu 1 menit untuk membuktikan bahwa dia memang ahli senjata. Benicio menandai 3 kota yang diduga menjadi target perampokan Roleta. Setelah melihatnya di dalam peta, dia menyimpulkan Roleta menggunakan jalur sungai. Dan ternyata Benny menemukan mobil yang dulu digunakan Roleta yang ditenggelamkan. Kini, temuan mereka ini akan dihubungkan dengan rencana perampokan yang akan dilakukan Sules dan antek-anteknya Roleta. Pihak militer dilibatkan karena mereka yakin perampokan besar-besaran di 3 kota sekaligus akan kembali terjadi. Acontece que Luanda não tem mais do que uma dúzia de polícia. Esses caras agirem sem fazer vítima. E quando é que vocês pegam eles mesmo? Na fuga. Benicio sangat kesal karena mereka tidak percaya dengan hasil penyelidikannya. Akhirnya, dia putuskan pergi seorang diri. Vou dividir a força em 3 aqui. Terlihat Sules dan anggotanya sedang mempersiapkan persenjataan. Rossi memberitahu Sulen dan Morera bahwa Benicio dikeluarkan dalam kasus ini karena dia sulit dihubungi dan melawan perintahnya. Ternyata Benny sedang menyewa perahu. Morera akan ikut bersama Sulen dan Yuri untuk menemukan Benny meski mereka tidak mendapat izin dari Rossi. Morera bisa menemukan mobilnya karena dia memasang alat pelacak, namun dia rahasiakan kepada tim. Mereka akhirnya bertemu dengan Benicio. Mempersiapkan diri jika benar-benar bertemu dengan puluhan perampok bersenjata itu. Terlihat Sules dan puluhan anak buahnya mulai bergerak. Langkah pertama mereka adalah menebar ranjau di sepanjang jalan, termasuk memarkirkan truk di tengah jalan. Bom dia.
kelompok gangster bersenjata lengkap ini melakukan perampokan di 3 bank secara serentak. Mereka memaksa warga sipil untuk berbaris dijadikan tameng dari serangan aparat. Sules memberi pelajaran kepada rekannya karena melukai si manajer bank. Tidak terima dengan tindakan Sules, si Gordim berencana membawa uang hasil perampokannya. Ledakan besar dilakukan kelompok ini untuk menjebol brankasnya. Sementara itu, tim kepolisian dan militer sudah bersiap untuk menghadang komplotan perampok ini di jalur darat. SUV acaba de entrar na BR. Logo, porra. Vai, porra. Entra cima. Tim gabungan berhasil membunuh si Gordim yang memutuskan kabur dari Sules. Mete marcha. Sementara itu, Sules dan antek-anteknya kabur menggunakan 2 perahu cepat sesuai dengan dugaan Benicio. Dan setelah itu, film pun berlanjut ke episode 5. Tim Federal terlibat kontak senjata dengan Sules dan anggotanya di atas kapal. Yuri sempat tertembak tapi untungnya mengenai rompi anti peluru. Baku tembak berlanjut hingga ke daratan. Setelah anak buahnya tewas, Sules melakukan serangan secara membabi buta hingga melemparkan granat. Tim kembali gagal menangkapnya karena Sules kabur ke dalam hutan. Rossi menegur Benicio dan rekan-rekannya karena operasi ini dilakukan tanpa seizinnya. Meski begitu, Rossi tetap membantu mereka mempertanggungjawabkan operasi ini kepada atasannya. O consultor Moreira, que tá com vocês vieram até aqui. Porque eu pedi que completasse a perícia no carro encontrado. Sules yang tertembak ditemukan dan dirawat oleh seorang pendeta. Sebelum pergi, Sules meninggalkan beberapa gepok uang di sana. Hari itu, puluhan polisi federal berkumpul dalam acara ulang tahun anaknya Sulen. Benicio sempat berkenalan dengan adik Sulen bernama Suli yang tampil seksoi. Pertama kalinya tertembak dalam tugas lapangan, ada trauma tersendiri yang dialami Yuri. Karena itu, Benicio memberinya semangat. Moreira dikembalikan ke Sao Paulo karena Vladimir menilai dia telah menyalahi tugasnya sebagai polisi federal yang sedang diskors. Não, mas é o caralho. Some. Sementara itu, Benicio dan Sulen mendapat tugas untuk menyamar menjadi pasangan suami istri menyelidiki Philip dan 3 tersangka lainnya yang sedang berlibur dengan pasangannya. Então, o plano é mandar vocês dois para lá, paisana, como o único suspeito da proguarda que a gente tem que prender. Singkat cerita, mereka berdua tiba di sebuah hotel mewah tepi pantai. Tampak buruan mereka yang penuh dengan tato sedang berlibur. Karena banyak adegan dolar kuning, kita persingkat, guys. Dua polisi federal ini berbaur dengan mereka. Rossi memberitahu Yuri tentang kelompok kriminal yang disebut geng hantu. Geng ini tidak pernah meninggalkan saksi, sidik jari, atau petunjuk setelah melakukan aksinya. Kuat dugaan, mereka ikut terlibat dalam perampokan besar itu. Ada petunjuk mengarah ke Amaro dari perusahaan pembuat bahan peledak. Yuri mengatakan dirinya dipindahkan ke Lab Nasional Genetik yang berada di Brasilia. Meski jaraknya cukup jauh, namun dia akan tetap membantu kasus ini. Pimpinan tim geng hantu yang bernama Isaac bertemu dengan Bigot yang menyuruh Isaac melibatkan Sulais dalam misi mereka selanjutnya. Alasannya karena mereka sama-sama tergabung dalam organisasi. Pengusaha senjata bernama Amaro terancam akan jadi tersangka karena diduga menjual bahan peledak itu kepada kelompok perampok. DNA-nya diambil untuk kebutuhan penyelidikan. Nampak si Guil mengawasi proses saat air liur Amaro diambil. Karena melihat jam tangan mewahnya, Amaro seperti ingin menyuap polisi muda ini. Misi selanjutnya yang dilakukan Benicio dan Sulen adalah mendapatkan sidik jari dan DNA anggota gangster itu untuk memastikan keterlibatan mereka dalam perampokan. Mereka ambil botol minuman yang mereka pegang hingga mengambil air liurnya.
Benicio terpaksa ikut terlibat dalam perkelahian mereka di klub malam agar mendapatkan kepercayaan. Di dalam penjara Tacumbu Paraguay inilah, sosok duta besar yang dijuluki penguasa perbatasan ditahan. Namun ruangan selnya begitu mewah bagaikan hotel bintang 5 dengan fasilitas kantornya. Anak buahnya yang bernama Jason melaporkan bahwa organisasi akan segera menyerahkan uangnya. Hari itu, anak buah Isaac menjemput Sules dengan menggunakan penutup kepala untuk dibawa ke markasnya. Isaac yang tidak terlalu suka kepada Sules bersedia melakukan misi yang diperintahkan organisasi, namun harus dengan caranya. Sulen menciduk istri Philip saat menawarkan narkoboy kepadanya. Dia dipaksa menceritakan semua aksi Philip terkait dengan perampokan Progat. Cynthia kemudian menyebut salah satu mafia yang bernama Tukau yang menjual senjata kepada Philip. Tukau juga yang mengenalkan Philip kepada Sules. Akhirnya, Philip dan rekan-rekannya ditangkap polisi federal. Amaro yang bekerja sama dengan kelompok geng hantu datang menemui Isaac. Ternyata Amaro berhasil mempengaruhi Guil untuk menjadi informannya. Di sisi lain, Moreira kembali dipanggil oleh kelompoknya si duta besar untuk menjalankan sebuah misi pembunuhan. Sedangkan tim federal bergerak menuju sebuah lokasi untuk menangkap Tukau. Dan setelah itu, film pun berlanjut ke episode 6. Benicio dan Sulen tiba di SPBU milik Tukau. Baru saja mengajukan beberapa pertanyaan tentang keterlibatannya dengan Sules, tiba-tiba kelompok gangster itu muncul melancarkan serangan. Anak Tukau yang berada di sana disuruh pergi, namun salah satu pelaku berhasil menangkapnya. Sulen hampir saja ditembak pelaku. Untungnya, Moreira yang sedang menyamar dengan topengnya muncul menyelamatkannya. Karena putrinya disandra, Tukau bermaksud menyelamatkannya, namun yang terjadi, dia ditembak mati. Kawanan gangster bertopeng itu pun pergi. Mereka sengaja membunuh Tukau untuk menghilangkan jejak. Kepingan tentang masa lalu Moreira mulai terkuak saat dirinya diperintah untuk membunuh seorang polisi. Tim kepolisian federal sangat yakin organisasi gangster itu sedang merencanakan sesuatu yang lebih besar dari perampokan kemarin. Inilah yang harus mereka cari tahu. Terlihat anak buah Isaac sedang menghitung waktu kedatangan di lokasi kargo bandara internasional terkait dengan rencana perampokan selanjutnya. Benicio dan Sulen datang ke penjara tempat dulu Tukau pernah mendekam untuk mencari petunjuk identitas teman selnya. Setelah dilakukan pencarian berkas yang memakan waktu, akhirnya mereka menemukan berkasnya Sules yang bernama asli Wellington. Menurut petugas penjara, Sules sangat dekat dengan pendeta yang sering memberi asupan spiritual kepada para napi. Ternyata, Sules dijuluki sebagai pembunuh profesional yang sangat ditakuti dan dihormati. Namun, hatinya luluh oleh seorang pengacara bernama Monica hingga keduanya menikah. E que foi acolhido no mundo do crime. Exato. Senhores, mais... Saat dalam perjalanan, Guil mendapat lemparan satu gepok uang sebagai imbalan untuk informasinya. Profesor Asun berhasil menemukan lokasi tempat tinggalnya Monica di Sao Paulo. Singkat cerita, saat mengawasi rumahnya, mereka melihat Monica baru saja masuk. Ternyata ada dua polisi sipil yang sedang mengawasinya juga. Guil dihubungi Isaac melalui ponsel yang diberikannya untuk memberikan informasi bahwa Benicio dan Sulen sedang mengawasi istrinya Sulen. Adria Fantasma, você me liga imediatamente. A gente vai cuidar muito bem de você. Dua polisi sipil yang diajak kerjasama memberikan informasi bahwa Monica dan Sules memiliki seorang anak. Peluang yang baik untuk mereka memanfaatkan anak tersebut. Karena sejahat apapun seorang kriminal atau pembunuh, dia akan takluk bila berhubungan dengan anaknya sendiri. Rossi meminta persetujuan direktur untuk mengambil DNA anak tersebut yang menjadi alat penyadap untuk misi ini. Dua agen federal ini menyusup ke dalam rumah Monica untuk memasang penyadapnya. Kembali ke hotel, mereka tidak menyadari anak buah Isaac yang bernama Lobo sedang mengawasi. Diam-diam, Lobo memasang alat penyadap di dalam kamar hotel mereka.
Berkumpul di markas kelompok kini, Jason sempat memperlihatkan senjata snipernya kepada Moreira. Sules menciduk si Lobo di kamarnya setelah dia mendengar keluarganya sedang terancam. Lobo menjelaskan dirinya sedang mengawasi dua agen federal yang mengincar anak dan istrinya. Diam-diam, Sules masuk ke kamar anaknya untuk meninggalkan amplop uang. Setelah itu, dia hubungi Monica agar masuk ke dalam kamar anaknya. Ele sabe que você vai voltar. Dalam amplop itu, Sules menulis rumahnya telah disadap. Polisi di sana lebih dulu melakukan pengejaran berbekal lokasi ponselnya Sules. Benicio meminta dua polisi itu menahan diri sampai mereka datang. Namun, mereka sudah tidak sabar untuk masuk ke dalam gudang. Ternyata, Sules menjebak mereka dengan alat peledak. Dua polisi sipil itu pun tewas di lokasi. Benicio merasa ada pengkhianat yang telah membocorkan operasi ini. Dugaannya kepada Moreira karena saat Benny berada di sungai, Moreira bisa mengetahuinya. Sementara itu, Moreira diam-diam memasang alat penyadap di markasnya kelompok kini. Isaac marah kepada Sules karena aksi bodohnya membunuh dua polisi. Namun Sules lebih marah lagi hingga menodongkan senjatanya karena ini berkaitan dengan keluarganya. Komplotan geng hantu mulai beraksi dengan menyamar menjadi pasukan federal menuju gudang kargo yang berada di bandara. Mereka kumpulkan puluhan petugas yang dijadikan sandera. Tujuan mereka merampas sebuah kotak besar yang terlebih dulu diledakkan. Ternyata kawanan gangster ini merampok ratusan emas batangan dengan berat total 1 ton. Saking beratnya, mobil pickup yang mereka gunakan sulit untuk berjalan. Kelompok ini berhasil lolos tanpa gangguan sedikit pun. Dan setelah itu, film pun berlanjut ke episode 7. Puluhan awak media dan polisi datang ke lokasi perampokan. Emas yang dicuri itu ditaksir nilainya mencapai 200 juta real. Tiba di sebuah gudang, komplotan perampok ini memindahkan emasnya ke dalam mobil ambulan. Sementara itu, Jason kedatangan kelompok tentara bayaran yang akan dilibatkan dalam sebuah rencana besar. Sules ditugaskan membawa mobil ambulannya. Sedangkan Isaac dan anak buahnya menghilangkan jejak sidik jari dan DNA dalam mobil-mobil ini. Rosie mendapat laporan dari anak buahnya tentang kemungkinan besar adanya pengkhianat yang membocorkan misi mereka terhadap Monica. Salah satu petugas kargo yang diinterogasi menunjukkan gelagat mencurigakan setelah melepas arlojinya. Ternyata dia disuap oleh kawanan perampok geng hantu itu untuk memberikan informasi kegiatan rutin di lokasi ini. Guil mulai ketakutan karena atasannya sudah mencium adanya pengkhianat. Tapi dia tidak bisa keluar karena ancaman dari Isaac. Kelompok ini menggunakan cairan pemutih untuk menghilangkan jejak di mobil federal yang mereka gunakan. Penyelidikan dilakukan dari CCTV di sekitar lokasi kejadian. Mereka menemukan dua mobil ambulan yang melintas padahal tidak ada rumah sakit atau klinik di dekat sini. Setelah di zoom, ternyata supirnya adalah Sules. Dari hasil penyelidikan plat nomornya, Profesor Asun berhasil menemukan posisi mobil ambulan tersebut. Polisi sudah menghadang di rute pelariannya, namun Sules berbelok arah melalui jalan tanah untuk menuju landasan kecil. Ternyata, sebuah pesawat kecil sudah menunggunya. Tim federal kembali gagal karena emas itu sudah dibawa kabur menggunakan pesawat. Sampai-sampai Benicio tidak bisa mengendalikan emosinya. Emas itu pun tiba di markasnya kelompok gangster. Jason menunjukkan emas tersebut kepada pimpinan tentara bayaran agar dia segera mempersiapkan pasukannya. Pertanyaannya, rencana besar apa lagi yang sedang kelompok ini persiapkan sampai harus menyewa tentara bayaran? Benicio sempat mengunjungi mantan istri dan anaknya yang tidak mau bertemu dengannya.
karena selama ini pekerjaan selalu menjadi prioritas di atas keluarganya. Bukan mudah. Begitupun dengan Fernando yang kecewa kepada Sulen karena lebih fokus dengan tugas daripada anak dan suaminya. Sulen pun minta maaf dan menyesal. Dizem que eu faço o serviço de casa, que eu não sinto raiva de ter ido para a corregedoria. Mas a gente... Puluhan anggota tentara bayaran sedang berlatih di markasnya kelompok gangster ini. Tapi sampai detik ini, Isaac merahasiakan operasi apa yang akan dilakukan meski kepada anak buahnya sendiri. Jadi di markas ini, Isaac dari organisasi gangster menggabungkan kekuatan dengan Jason dari kelompok duta besar. Misteri besar inilah yang harus dipecahkan oleh tim federal yang masih beranggapan Morera sebagai pengkhianatnya. Diam-diam, Morera melihat pertemuan terbatas antara Jason, Sules, dan Isaac terkait rencana mereka. Morera sebenarnya memasang alat penyadap di bawah meja tempat petinggi gangster ini membahas rencananya. Depois nós acertamos as contas. A gente vai dividir em dois assim, tá certo? Ternyata ada sebuah helikopter yang akan mendarat membawa pimpinan organisasi. Ternyata dia adalah Bigot, bos gangster yang memberi perintah kepada Morera untuk membunuh polisi. Untuk melindungi penyamarannya, Morera terpaksa menembaknya. Dan kini, saat Bigot kembali melihat wajahnya, Morera langsung kabur. Pengejaran dilakukan terhadapnya diselingi tembakan. Morera berhasil menghabisi mereka lalu kabur menggunakan perahu. Jason terkejut karena ternyata Morera itu polisi yang sedang menyamar. Karena lokasi ini sudah bocor, mereka langsung berkemas untuk meninggalkan markas ini. Morera melakukan pertemuan rahasia dengan Rosie untuk membuktikan dirinya bukan pengkhianat. Bukti rekaman alat penyadapnya dan ponsel salah satu anggota mereka dia berikan kepada Rosie. Masalahnya, Morera sendiri belum berhasil mendapatkan informasi rencana yang sedang mereka persiapkan seperti akan melakukan perang. Pasukan federal menyerbu markas tersebut, namun kelompok itu sudah lebih dulu kabur. Rosie meyakinkan anak buahnya, Morera berada di pihak mereka. Ele basicamente arriscou a vida dele pela nossa. O Morera trouxe celular, como vocês não confiarem. Guil diam-diam membuntuti Rosie yang sedang melakukan pertemuan dengan Morera di sebuah hotel. Tim federal masih kesulitan memecahkan teka-tekinya karena rekaman yang diberikan Morera tidak begitu jelas. Mereka hanya mendengar kalimat neraka, 42 penjaga, Meksiko, pasukan khusus, dan lain-lain. Setelah diselidiki lebih lanjut, ini bukanlah perampokan, namun pembobolan penjara Tacumbu tempat si duta besar mendekam. Sosok duta besar sangat penting bagi keadilan Paraguay sebelum diekstradisi ke Brazil. Karena itu, mereka akan membebaskannya. Terlihat puluhan anggota kelompok organisasi gabungan dengan tentara bayaran sedang mempersiapkan persenjataan mereka. Dan setelah itu, film pun berlanjut ke episode terakhir. Film flashback beberapa bulan sebelum perampokan Proguard itu dilakukan. Bigot melakukan pertemuan dengan Sules. Ternyata si Isaac belum bergabung dengan organisasi, tapi sepak terjangnya dalam dunia kriminal mengundang perhatian mereka. Terutama dalam berbagai perampokan bersenjata yang dilakukan kelompoknya yang disebut geng hantu. Segura, mano. Tá emocionado? Karena Sules belum pernah merampok bank dan lokasinya berada di wilayah kekuasaan duta besar, maka Bigot minta restunya terlebih dulu. Selain 10 juta dolar yang sudah Sules bawa, dia berjanji perampokan Proguard yang akan dilakukan hasilnya akan diserahkan kepada duta besar sebagai imbalan perdamaian. Rupanya, duta besar minta imbalan lain, yaitu dibebaskan dari penjara Paraguay sebelum diekstradisi ke penjara federal di Brazil. Guil memberitahu Isaac bahwa polisi federal sudah tahu dengan rencananya yang akan membebaskan duta besar. Karena polisi akan membawa duta besar keluar dari penjara,
Isaac dan antek-anteknya merubah rencana mereka sebelumnya. Dari awalnya akan membobol penjara, kini cukup menyerang konvoi yang membawa duta besar. Mereka berangkatkan sebagian tentara bayaran untuk rencana pertama. Sementara itu, Rossi dan seluruh agen federal yang bersenjata lengkap sudah mempersiapkan diri menerima duta besar yang akan diserahkan polisi Paraguay dan tim operasi khusus mereka. Tim federal sendiri akan dibantu pasukan khusus Brazil pimpinan Leticia. Di dalam penjara, tim yang menyamar menjadi petugas kebersihan membius dan membawa duta besar keluar dari penjara. QSL, komando. Aviatura com embaixador. Caladão. Tim federal kembali mendapat masalah karena musuh sepertinya sudah mengetahui operasi rahasia ini. Mereka dikepung di jalanan kota itu dengan pembakaran mobil agar dipaksa mencari rute lain. Satu persatu mobil konvoi mereka diserang. Bahkan, kelompok ini menggunakan RPG untuk menyerang tim. Pertempuran sengit kembali terjadi. Satu persatu anggota polisi federal menjadi korban, begitupun dengan anggota kelompok gangster. Lokasi penyerahan duta besar ini berubah menjadi medan peperangan. Salah satu aparat yang mengawasi duta besar rupanya menjadi pengkhianat. Dia menembak rekannya sendiri, lalu kabur membawa paket pentingnya. Meski target utamanya lolos, Benicio dan Sulen kini fokus memburu Sules. Musuh berhasil dilumpuhkan sebelum menembakkan roketnya. Tim gabungan berhasil mengendalikan situasi. Pengejaran dilakukan saat Benicio melihat Sules kabur. Sementara itu, duta besar tiba di sebuah hanggar dengan pengawalan ketat dari Isaac dan pasukannya. Isaac. Penjahat kelas kakap ini naik ke atas jet pribadinya. Si polisi Paraguay yang menjadi pengkhianat mendapat bayaran dari Isaac. Meski Sules belum tiba, rupanya Isaac tidak peduli dan memilih untuk pergi. Benicio fokus mengejar Sules sedangkan Sulen memburu Jason. Anteknya duta besar itu sempat melepaskan tembakan ke arah Sulen. Sulen membalas dengan menembak kakinya. Dan akhirnya Sulen berhasil menangkap hidup-hidup penjahat ini. Parado, caralho! Uma gracinha, estoura tua cabeça. Sementara itu, Benicio sedang memburu Sules di lokasi parkiran bangkai mobil. Pembunuh rekannya ini sempat menyandra seorang pria. Se eu matar ele, você se fode. Foda-se. Foi, você ouviu mesmo? Solta essa arma. Hingga akhirnya Sules menyerahkan diri. Misericórdia. Guil tidak bisa mengelak lagi karena Moreira telah menciduknya sebagai pengkhianat kepolisian. Bom nascimento. Benicio minta maaf karena telah salah menuduh Moreira, meski dia pernah memasang alat pelacak di mobilnya. Botou a porra de um rastreador. Misi utama untuk menangkap pembunuh Santos telah usai. Namun tidak menyurutkan langkahnya untuk memburu penjahat lainnya seperti si Isaac yang masih hidup bebas. Kedua polisi federal ini kembali bersulang. Dan setelah itu, film pun berakhir. Oke guys, terima kasih yang sudah menonton sampai episode terakhir ini. Salam percelopotan duniawi, keep enjoy!